Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 17 Mei 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, situasi cuaca panas terkawal dan tidak memerlukan pengisytiharan darurat. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun berkata pihaknya sentiasa siap siaga berhadapan situasi luar jangka. Setakat ini 15 kes direkodkan berkaitan cuaca panas dengan satu kematian. Kita pastikanlah di setiap hospital kita bersedialah dari sudut rawatan ke atas mana-mana pesakit yang masuk akibat daripada strok haba ini. Strok haba lah selalu yang masuk ke hospital, tapi ada juga kesan-kesan lain, contohnya fatigue yang melampau ataupun kekejangan haba dan sebagainya. Jadi memang kita pun telah buat briefing ya, dan pihak-pihak kita punya DDG ataupun ketua pengarah kesihatan dan juga timbalan ketua pengarah kesihatan juga telah melihat perkara ini dan telah memastikan kita bagi alert lah kepada hospital, pengarah-pengarah hospital juga pengarah-pengarah negeri untuk bersedia at any time jika ada kes-kes yang berlaku akibat daripada haba yang melampau. Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC akan bekerjasama bagi mencari kaedah dan merangka modul bersesuaian dalam menyelesaikan masalah air di negara ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata isu air memerlukan kerjasama kolektif. Justru kedua-dua kementerian itu termasuk operator syarikat air di seluruh negara akan bersama-sama mencari langkah penyelesaian. Memang sudah pun berjumpa dengan semua operator air termasuk Pahang semua, dan insyaAllah dalam masa yang sesuai selepas kita melalui prosesnya, proses dengan pengawal sedia, proses dengan kementerian, agensi terbabit, proses keputusan di dekat kabinet dan sebagainya, Kementerian Ekonomi dengan NRECC akan membentangkan kepada kerajaan persekutuan pilihan-pilihan yang boleh diambil kira bersesuaian dengan kemampuan kewangan di bekat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi maksudnya it's moving forward. Beliau bercakap dalam sidang media selepas sesi libat urus kajian separuh penggal RMK12 bersama kerajaan negeri Pahang di Kuantan. Salah guna pilih bomba, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT bercadang meningkatkan jumlah kompaun malah mendakwa pelakunya di mahkamah. Dan kementerian dah membuat keputusan kita akan mengkaji untuk meningkatkan jumlah amount kompaun. Kerana saya rasa it is not sufficient to send a message, but it must serve as a deterrent. Okay? Jumlah 100 hingga 500 dipandang terlalu ringan sekali. Mara ada orang yang pandang remeh, cakap tak apalah, satu kali 100 dia mampu bayar. Tapi kita akan kaji dan tingkatkan jumlah kompaun tersebut. Beliau turut menasihati orang ramai supaya bertanggungjawab mematuhi semua undang-undang negara. Kementerian Dalam Negeri akan meneliti semula arahan pentadbiran yang dikeluarkan pada 5 Disember 1986 yang bercanggah dengan keputusan Kabinet pada tahun sama. Ia mengenai penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Salat dan Kaabah. Awal tahun ini saya pun telah meminta sebahagian penguatkuasaan kementerian untuk meneliti satu persatu sudut perundangan itu supaya dia menjadi satu arahan pentadbiran baru yang lebih kemas. Jadi kami kena tampilkan arahan pentadbiran baru khusus supaya bagi mengurus kendali atau menyelia kalau berlaku kemasukan bahan penerbitan yang dikira berlawanan dengan keputusan Kabinet 1986 yang kalau tidak diatasi dia mengulangi balik. Jadi kalau mengulangi balik, berakhir di mahkamah, keputusan mahkamah itu dah ada. Jadi arahan pentadbiran baru yang lebih kemas kini
yang mencakupi semua perkara yang saya sebut itu adalah dalam proses keutamaan kami sekarang. Datuk Seri Saifuddin menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pencegahan penyebaran unsur-unsur yang memudaratkan ketenteraman awam melalui bahan penerbitan yang mungkin memudaratkan. Ia selaras Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 serta Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama beri jaminan akan sentiasa kerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri KDN dalam melindungi dan memelihara dasar sedia ada berhubung isu penggunaan kalimah Allah dan kalimah suci lain dalam agama Islam. Menterinya, Datuk Dr. Mohd Ain Mokhtar berkata beliau yakin KDN akan meningkatkan pemantauan dan bertindak tegas terhadap sebarang bentuk pelanggaran pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan orang Islam selaras Perlembagaan Persekutuan. Pihaknya juga akan sentiasa menjunjung Kitab Sultan Johor dan Sultan Selangor untuk menjaga kemuliaan serta kesucian agama Islam termasuk penggunaan kalimah Allah. Kementerian Pendidikan Umum 10 Prakarsa atau inisiatif yang ditambah baik bagi memperkasa kebajikan guru. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif tersebut dapat membantu mengurangkan kos sara hidup guru serta merancakkan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Antara prakarsa tersebut termasuk menyediakan peluang merehatkan minda melalui program cuti-cuti cikgu mampu milik. Selain itu, Kementerian menetapkan sambutan tahunan Hari Guru mulai tahun ini disambut di peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja sekaligus memansuhkan kutipan sumbangan daripada guru bagi tujuan majlis tersebut. Sangat kurang dan terpaksa dilatih. Kesan yang ketiga, keempat adalah usaha KPM bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk memperkasa pengurusan pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan. InsyaAllah pada tahun ini kita akan menyelesaikan semua isu kekurangan guru di seluruh negara. KPM juga memberi kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi kepada guru sewaktu bertugas bagi memberi keselesaan kepada mereka. Sebagai guru, saya menyambut baik inisiatif ini kerana ianya memberikan kami pilihan lah, okay, daripada segi pemakaian kami semasa mengajar, okay, pemakaian yang selesa, okay. Sekian. Ianya satu anjakan lah sebab kalau kita tengok dress code sektor swasta dah berubah. Sektor kerajaan sepatutnya mengikuti perkembangan semasa lah. Cuti itu satu keperluan sebenarnya lah untuk guru nak release kan. Jadi inisiatif-inisiatif yang YB Menteri umumkan tadi sikit sebanyak memberi kelegaan, memberi kami kegembiraan juga lah sebagai hadiah pada Hari Guru. Selain daripada itu contohnya tentang pemakaian pakaian korporat, kita faham dengan cuaca sekarang. Jadi YB Menteri dia mengambil caknah tentang cuaca dan dia memberi kita kelonggaran terhadap pemakaian. Itu satu benda yang bagus jugalah. Okey, alhamdulillah kami para guru menyambut baik 10 inisiatif yang dibentangkan oleh Menteri Pendidikan sebentar tadi dan saya lihat perkara ini lebih menjaga kebajikan guru dan mementingkan pendidikan murid di dalam kelas. Dan insya-Allah bila guru rasa tak tertekan, kami akan jadi lebih kreatif. Sementara itu, penerima Tokoh Guru Kebangsaan dan Tokoh Kepimpinan Kebangsaan 2023 berkata warga pendidik perlu ikhlas selain bertanggungjawab menyebarkan ilmu kepada semua tidak kira kedudukan, bangsa dan agama. Saya tidak terfikir pun untuk saya ni diangkat menjadi tokoh guru sebab titik perjuangan atau permulaan saya sebagai guru ialah saya ingin membantu pelajar-pelajar saya dan saya ingin membuat satu kelainan dan apakah yang murid saya boleh capai. Begitu juga dengan guru-guru. Itulah saya selalu katakan, kalau nak jadi guru ini hati kita kena ikhlas. Pendidikan itu mesti dikuasai oleh semua. Dia mesti diperolehi oleh semua.
Dan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik adalah tanggungjawab kita memastikan supaya semua guru, semua anak murid kita, semua rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang sewajarnya. Jadi itulah yang menjadi legasi dan pegangan hidup saya. Saudara, setelah 20 tahun beroperasi di bangunan sewa, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MAIIPO, akhirnya memiliki sebuah bangunan sendiri di Petaling Jaya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berharap dengan kemudahan terbaru, pengurusan korporat MAIIPO dapat ditingkatkan. Setiap inci dan ruang yang ada ini boleh dikomersialkan dan boleh memberikan pulangan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Tak ada maknanya berpindah pejabat dan ada pejabat yang begini hebat dan tetapi tidak ada expansion. Saya harap ada pengembangan bisnes yang akan dimanfaatkan sepenuhnya. Bangunan 23 tingkat itu dinamakan sebagai Menara MAIIPO, menempatkan kira-kira 500 kaki tangan. Ia diharap dapat memberi keselesaan khususnya kepada pelanggan yang berurusan dengan MAIIPO. Kemiskinan haid di Malaysia dilihat berada pada tahap tidak membimbangkan. Ia susulan pemberian tuala wanita sentiasa dilaksanakan kerajaan terutama kepada golongan sasar seperti orang asli, B40 dan mereka yang tidak berkemampuan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata kementerian akan terus membantu golongan berkenaan. Untuk menggalakkan pendidikan dari segi pendidikan mengenai haid ini supaya ianya tidak lagi menjadi satu tabu kepada pelajar-pelajar, orang muda kerana ianya perlu dipercakapkan kalau berlaku haid itu macam mana mereka perlu memahami bagaimana mengatasinya, mengurus mereka diri sendiri. Pada masa yang sama juga kita juga perlu mewujudkan environment yang apa orang kata very kondusif untuk mereka yang memerlukannya. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek kepada 10 sekolah dengan masing-masing menerima grant berjumlah RM10,000. Ia melalui dana terkumpul melalui projek Cortex She Can untuk menjadikan sekolah lebih kondusif bagi pelajar perempuan. Pusat bagi Revolusi Perindustrian Keempat Malaysia dijangka dapat menarik pelabur asing. Ia dilengkapi ekosistem penuh rantaian bekalan tenaga kerja termasuk pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan yang diperlukan syarikat multinasional. Kedatangan pelabur asing juga secara tidak langsung turut memacu pelaburan langsung domestik bagi menyempurnakan kerja-kerja ekosistem tersebut. It's important for our industry to be ready because when the investments come in and when the large local domestic investors continue to invest, we want the whole ecosystem, the whole supply chain, especially SME, to be involved. Kempen positif minyak sawit rangka kerja global prinsip minyak sawit mampan dan program kemajuan pekebun kecil antara fokus mesyuarat Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPSI. Mesyuarat ke-25 peringkat pegawai kanan SOM25 yang berlangsung hari ini dipengerusikan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Peladangan dan Komoditi Datuk Mat Zaidi Mat Karli. Manakala esok, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan mempengerusikan mesyuarat menteri-menteri ke-11 MM11. Ia selaras keputusan mesyuarat ke-24 peringkat pegawai kanan CPOPSI iaitu Malaysia telah dilantik semula sebagai pengerusi dan menjadi tuan rumah bagi SOM25 dan MM11. 80 peserta mengambil bahagian dalam mesyuarat kali ini yang dihadiri delegasi dari Honduras, Papua New Guinea, Ghana dan Indonesia.
lesu kembali. Bekalan air di dua daripada tiga daerah yang terjejas di Kedah tiga hari lalu pulih sepenuhnya. Setakat dua petang semalam, daerah Kulim dan sebahagian daerah Baling 100% telah menerima bekalan air secara berperingkat, manakala daerah Kuala Muda 75%. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd sadar dalam kenyataan memaklumkan terdapat juga kawasan di Selarong Kulim dan berada di penghujung sistem belum menerima bekalan sepenuhnya. Sadar juga membuka pusat agihan bantuan PAB iaitu 10 lokasi di setiap daerah Kuala Muda dan Kulim. Ahad lalu, tiga loji rawatan air LRA Pinang Tunggal, LRA Sungai Petani dan LRA Kulim Hightech telah kembali beroperasi 100%. Gangguan bekalan air di tiga daerah berkenaan ekoran penyusutan air Sungai Muda yang berpunca daripada kerosakan pintu barat sungai. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan akan dibubarkan pada hujung Jun ini bagi memberi ruang kepada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata keputusan dibuat susulan pertemuan dalam mesyuarat bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri dari lima negeri lain yang turut berhadapan PRU Dun. Perkembangannya memang kita telah buat keputusan, tak sama hari, tak sama tarikh, tetapi dalam bulan yang sama insyaAllah. Ada yang mungkin awal bulan, hujung bulan 5, awal bulan 6, ada yang penghujung bulan 6 dan ada yang awal bulan 7. Itulah kemungkinan yang dibincangkan ketika itu. Kita akan ambil hujung bulan 6 insyaAllah. Hujung bulan 6. Mungkin 1 hari bulan 7 itu hari terakhir. Jelas beliau, perkara itu juga telah dimaklumkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Menawir. Pada pilihan raya umum ke-14, PRU-14, Pakatan Harapan memenangi 20 daripada keseluruhan 36 kerusi DUN, manakala baki dimenangi BN. Baik, dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Sembilan menggalakkan pengendali atau penyedia makanan di negeri itu memperoleh sijil pengesahan halal Malaysia. Itu belum lagi kita baru cadangan dan kalau ada sijil halal itu keutamaan. Nanti kalau tak semua kedai kena tutup kan? Kalau kita kata itu sebagai satu syarat utama. Jadi sekarang ni kita galakkan. Dan kalau ada halal mungkin kita akan letak kat situ sebagai satu daya tarikan kepada mereka yang mencari makanan halal. Di antara prinsip dalam melanjau mandani ialah menoktahkan kemiskinan. Ada yang memperolok-olokkan mana mungkin negara menoktahkan kemiskinan tegar. Orang ini belum cukup pendidikan, belum cukup pemahaman tentang nilai dan akhlak, belum tahu tentang makna insan. Kerana kalau Allah mengangkat martabat manusia, walaqad karramna bani Adam, karamah manusiawi atau insani itu bermula dari sikap kita yang prihatin, yang ada hati nurani, yang tahu bertanggungjawab kita, yang ada kuasa dan keupayaan untuk membantu mereka. Apapun yang dicanang, arahan saya dan sikap jemaah menteri yang ada adalah terus pada tahun 2023 kita akan noktahkan kemiskinan tegar dari Perlis hingga ke Sabah. Beralih ke perkembangan luar negara, pihak berkuasa Kenya menemukan 10 lagi mayat susulan pencarian mangsa pengikut ajaran sesat yang memuja hari kiamat di hutan Shakahola di Kilifi, menjadikan keseluruhan lebih 200 mayat mangsa telah ditemui. Sementara tiga lelaki yang ditemukan dalam keadaan kritikal dikejarkan ke hospital kecil daerah Malindi. Pihak berkuasa turut menahan 4 individu dipercayai ada kaitan dengan aktiviti pemujaan tersebut. Usaha pencarian mangsa diteruskan minggu ini di hutan barat daya Kenya. Terdahulu minggu lalu,
Mahkamah Kenya menafikan ikat jamin kepada Paul Mackenzie, pemimpin Good News International Church yang didakwa mengarahkan pengikutnya bersama anak-anak mereka berlapar sehingga mati supaya dapat ke syurga sebelum dunia berakhir. Satu pengebumian besar-besaran diadakan pada Selasa di kota suci Najaf untuk warga Iraq yang dibunuh kumpulan IS pada tahun 2014. 44 mayat yang dikebumikan merupakan banduan Syiah yang terbunuh apabila kumpulan IS menyerbu penjara Badush di Nineveh, Governorat, 9 tahun lalu. Pihak berkuasa Iraq baru-baru ini menjalankan proses penggalian dan pengecaman mayat yang dikebumikan di kubur besar di penjara di bandar utara Mosul. Sampel DNA diambil daripada ahli keluarga untuk mengenal pasti mayat dan setelah dikenal pasti ia diserahkan kepada waris untuk proses pengebumian. Beberapa ahli keluarga menyalahkan pihak berkuasa yang bertanggungjawab pada 2014. Pasukan penyelamat menemui mayat salah seorang penumpang pesawat kecil yang terhempas pada awal bulan di kawasan Amazon dan masih mencari 6 pengembara yang hilang. Ia termasuk 4 orang kanak-kanak. Mayat ditemukan dalam pesawat berkenaan di kawasan luar bandar perbandaran Solano. Pesawat yang terhempas pada 1 Mei berlepas dari sektor hutan yang dikenali sebagai Araraquara ke San Jose Guavar, salah satu bandar utama di Amazon, Colombia, kira-kira 390 km dari Bogota. Aeronautik awam tidak menyatakan sama ada ia adalah penerbangan peribadi. Setakat ini pihak berkuasa belum menentukan punca kemalangan dan penyelamat menambah sehingga lebih 370 jam mencari dengan bantuan anjing pengesan. Pihak tentera dan orang asli dari komuniti berhampiran lokasi insiden menemui barang-barang dan sebiji buah dengan kesan gigitan. Mereka percaya ada mangsa yang terselamat berjalan di kawasan hutan yang sukar diakses. Sukan Si Kemboja 2023. Segala aksi telah dibawakan mengakhiri temasya dengan acara gilang gemilang. Saksikan majlis perasmian penutupan Sukan Si Kemboja 2023 Rabu 17 Mei 7.45 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Beralih ke sukan. Kontingen negara mengakhiri perjuangan di Temasya Sukan Si Kemboja 2023 edisi ke-32 dengan kutipan 176 pingat. Malaysia merangkul 34 pingat emas, 45 perak dan 95 gangsa sekaligus mengakhiri saingan di tangga ke-7. Justeru Chef de Mission Negara ke Sukan Si Datuk Muhammad Nasir Ali memohon maaf atas kegagalan negara mencapai sasaran 40 pingat emas. Temasya kali ini menyaksikan kontingen negara dibarisi 676 atlet yang menyertai 33 daripada 36 acara sukan dipertandingkan dan secara khususnya 340 acara. Secara keseluruhan, 65% adalah atlet yang membuat penampilan sulung di temasya kedua terbesar Asia Tenggara ini. Saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 itu, target itu. Tapi apapun, pingat sebanyak 34 itu adalah pingat yang berkualiti dan saya yakin 34 pingat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi lah. Beliau berkata demikian pada sidang media yang berlangsung di Stadium Morodok Teko Phnom Penh selepas kesemua acara berakhir semalam. Saudara, kurang 6 emas daripada sasaran ditetapkan Malaysia pada Sukan Si Kemboja 2023. Dalam saingan terakhir semalam, 4 pingat emas berupaya diraih dengan 2 daripada kem hoki negara. Tina Rama ada perinciannya.
Pencapaian kontinjen Malaysia pada Sukan C 2023 wajar diberikan perhatian serius semua pihak, terutama Persatuan Sukan yang tidak berupaya menepati ramalan pingat emas. Jumlah pingat emas kali ini juga sedikit kurang jika dibandingkan dengan pencapaian 39 pingat emas pada Sukan C 2021 di Hanoi. Hari ini menyaksikan Kem Hoki Negara berjaya menepati ramalan meraih 2 pingat emas dalam acara hoki padang lelaki dan wanita. Skuad lelaki negara menghadiahkan pingat emas ke-32 Malaysia selepas menewaskan Singapura dengan keputusan 3-0. Rentak kemenangan diteruskan oleh skuad wanita kebangsaan yang tidak berdepan masalah menentang Thailand di Padang Hoki Morodok. Dalam aksi tersebut, pasukan wanita negara menang dengan keputusan 4-1. Sementara itu, sukan kickboxing melakar sejarah tersendiri pada Sukan C kali ini apabila berjaya meraih pingat emas sulung menerusi Ahmad Nur Iman Hakim Rakib. Beliau melakar kecemerlangan selepas menewaskan lawan dari Indonesia, Muharram Syach Firman 2-1 dalam acara male low kick bawa 69 kg. Persoalan capai sasaran atau tidak terjawab hari ini apabila kesemua acara yang dipertandingkan juga berakhir hari ini dengan meraih 34 pingat emas berbanding sasaran 40 pingat emas yang ditetapkan buat kontinjen Malaysia. Biarpun tidak mencapai sasaran, komitmen atlet untuk meraih kecemerlangan wajar diberikan pujian. Malaysia telah melakukan yang terbaik namun tidak terlepas kelemahan yang ada dan ia wajar menjadi tumpuan Persatuan Sukan Kebangsaan. Dina Ramah, Kemboja, RTM. Saudara, paparan ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi edisi Rabu 17 Mei 2023. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak. Untuk perkembangan berita setempat, saya Syarif Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.